Nah, kita bagus-bagus lurus, semua. Lurus, Mas. Oh, punya Mas Joko udah. Itu karena yang rawat aku. Ya, dari yang ini dulu. Dari mana? Aku ke sini, kamu ke sana. Makasih itu. Ya ampun. Dari yang ini loh. Mending yang ini sumpah. Kampret. Wih. Ayo jerapinmu. Oh, keren banget, yakin beneran, guys. Bukan? Udah dibilangin kok. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Marilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Karimanu Satria Muda. Semangat dong. Oke, yuk. Ulangi. Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Karimanu Satria Muda. Oke, yuk sekarang kita bubar, balik kanan, yuk. Loh. Satu bubar gimana sih? Hari Sabtu toh. Gimana lari Sabtu? Hei. Ini Mas Joko mau nganu gadein rangga. Ngabur enggak lah. Kamu ngakal juga sih. Kok kamu tahu sih? Tapi Mas Joko udah nganu ya, 2 mingguan enggak kesini ya. Iya. Nah, enggak tahu kenapa ini orang ini. Ya uang ini Mas Joko. Udah gimana Mas Joko, teman-teman kamu bawa rangga? Ini jadi gini Mas Ado ya. Ini suara aku enggak bendeng-bendeng gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi ini selama aku sakit itu ini keluarin itu aroma-aroma wangi itu loh. Wangi dari ini, heeh. Iya, bisa kita gitu. Bawa ke sini aja. Baunya emang nyengat banget ini Mas Jo. Jadi ini tapi beneran dari topeng rangga. Iya, dari sini. Wangi beneran. Waduh, wah. Berarti ada yang aneh sih ini. Padahal enggak dikasih minyak sama kamu. Ini udah lama enggak dipakai. Ini kalau kita sih memang enggak wangi. Beneran tuh enggak wangi. Enggak ada baunya. Enggak masuk kok selama berapa hari apakah cuma malam-malam tertentu atau tiap hari? Aku mulai sakit itu loh. Pas hari Kamis. Berarti pas. Kamis. Pas. Pas apanya? Pas gini Mas Yo. Aku merasa itu dari awal itu ada yang janggal dengan topeng Mas Joko. Kenapa? Aku itu lihat tuh cara bungkus saja udah kayak gini amburadul. Oh, kayak enggak terawat juga ya? Terawat. Rambutnya siapa kayak gitu? Sudah berdebu loh Mas Yo. Nah, nih. Mungkin ada hubungannya sih ini. Kayaknya juga jarang dibersihkan juga. Nah, ini Mas Joko, saya malah bisa menyimpulkan karena ini kurang perawatan dari Mas Joko, mungkin dia maaf ya, mungkin sedikit marah gitu. Sedikit iya marah dan pengen ngungkapin apa yang jadi perasaan dia gitu ke Mas Joko. Mungkin Mas Joko kurang peka aja. Gini aja Mas Joko, aku punya solusi. Aku punya solusi. Yo, kenapa? Yo, geser ke sini. Aku punya solusi. Mas Joko, mau enggak mau gini Mas Joko. Kalau enggak mau kamu harus mau mainkan ini. Tapi upacara dulu. Itu kamu, maksudnya kenapa sih? Maksudnya ini jaga Mas Yo. Jaga gimana? Untuk dimainkan. Dan juga gitu. Karena enggak dirawat itu di rumah. Iya, masa rambutnya kayak gini, guys. Nah, tuh. Gimbal lo sekarang lo. Tapi Mas Joko sebelum memainkan harus Mas Joko baca terlebih dahulu. Mas Ado. Mungkin karena ini nih kan biasanya kalau sama Mas Yo kan dikasih minyak. Mungkin le bau-bau wangi itu le rangdane pengen dikasih minyak sama Mas Joko mungkin Mas Ado. Ya, kemungkinan bisa kayak gitu. Tapi cara perawatan nih mungkin dari dia itu pengen menyampaikan sesuatu. Perawatannya kurang benar dan dia mungkin kurang cocok dengan perawatannya Mas Joko dan mungkin untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan ya harus dimainkan oleh Mas Joko sendiri gitu. Oh gitu. Kalau menurutku sih ini mungkin Mas Ado kayak cerita di jadilan-jadilan itu kalau lama nggak dimainin kadang pada gerak sendiri. Nah, contoh barongan. Barongan itu bisa guys, bisa gerak sendiri. Jaranan itu udah banyak soalnya gamelan bunyi sendiri. Nah, dan mungkin untuk topeng ini kayak gitu fenomenanya mungkin. Ya kamu kebanyakan tanya, terus kok terus. Mungkin pengen dimainin. Apa-apa itu dirawat. Ayo kayak aku dulu aja. Oh, kamu juga tul. Enggak punya apa-apa. Kamu juga. Apa aku? Nyatanya bersih tuh. Udah jangan kelamaan yuk. Oke. Berarti Mas Joko harus narik ini nih. Iya, tapi upacara dulu. Oh ya udah. Yuk. Oke, guys. Harus siap. Mas ini Mas Joko. Sekarang udah siap. Mas Joko. Coba tolong enggak keluar. Ini lu Mas Joko lu. Ih, tegan bocah kok katanya suruh nari. Ya bentar dulu Mas Joko. Dulu upacara dulu. Kamu nyalain kipas dulu. Ini udah ada minyak juga. Kamu kasih minyak dulu topeng-topeng kamu. Ngawur aja mulu kayak gitu.
ini juga ngapain? Kamu itu jagain, kamu itu juga main. Udah jagain ini aja yang ngeritik. Udah. Jangan. Eh, Tul, kamu udah berapa kali lo kayak gini lo? Enggak sopan lo. Nah, untuk hari ini yang upacara adalah Mas Joko sendiri, aku dan Nemo. Karena dia plotnya juga penari rangda ini, guys. Nah, tuh. Kolek karo Iran berarti juga mau masuk, loh. Tuh, ayo seperti biasa diasapin, diasapin terus nanti dikasih itu. Tul. Nah, jadi dia sebelum pakai bajunya ini, guys. Jadi dia ngasih parfum dulu, minyak wangi dan juga dupa ini, guys. Ini simbol karena dia itu untuk minta maaf. Benar. Kemarin-kemarin dia nggak merawat dengan baik. Nah, harusnya buat kalian juga buat pelajaran kalau punya topeng dan lain sebagainya itu alangkah baiknya. Iya. Tuh bedanya itu. Rambutnya aja lihat tuh. Punya kita bagus-bagus semua. Lurus-lurus, Mas Joko. Punya Mas Joko udah. Itu karena yang merawat aku. Oh. Ini. Iya toh. Punya Mas Joko tuh. Aku. Kamu ngelantur sama Mas Joko nggak dianggap. Cuma lihatin. Jahat sih. Enggak, kita bareng-bareng. Mas Ado, kalau apa ngerawat ini di ruang situ malah rokokan gini, habis itu yang anu Mas Yoyo sama Mas Nemo. Ya udah, biar kasih tahu ke penonton sekalian dulu biar malu. Iya. Oke, minyai. Nah, minyai udah. Udah. Nah, oke. Wanginya. Enggak apa-apa. Kemarin enggak gitu. Enak. Oke, sekarang boleh kamu pakai, Mas Yoyo. Ini taruh sini dulu. Taruh sini, Nah. Oke, sekarang Mas Joko mau pakai bajunya rangda, guys. Ya, nanti habis itu nanti ada upacara lagi. Enggak, harus ada upacara lagi sebelum Joko. Dan terakhir harus mandi ya? Iya, mandi. Harus kita menetralisir. Mandi kembang dunia malam. Ayo masuk. Kok sekarang lo gro toh? Iya toh. Berarti tambah kurusan berarti ini. Perutnya kemana, Mas Jok? Diet. 2 minggu ini Mas Jok diet. Ya udah, kita tunggu sampai bajunya selesai, guys. Yo. Udah selesai. Kayak gitu. Apa, Dul? Jangan dipakai Mas Jok. Sekarang apa lagi tahapnya? Nah, ini dia. Oh, gitu. Mas Jok. Ayo Mas Jok. Seperti biasa kamu berdoa terus ini buat bakso rai kamu. Muka. Nah, muka. Tapi sih enggak boleh. Jangan diminum. Ngapur malah disuruh. Enggak boleh diminum. Ini air keran. Ayo itu buat berdoa terus buat rauk. Nah. Jadi biar ngapain ini, Mas Ado? Nah, ini biar aurane Mas Joko itu biar fresh juga dan lebih berstamina gitu. Oh, gitu. Ini udah menyatu juga. Ya, apa, Tul? Udah kasih minyak toh? Udah. Nah, ini Mas Joko lagi berdoa dulu, guys. Ayo, itu berdoa apa tidur itu, Dul? Coba jangan kayak gitu, Mas Ado. Itu. Mas Joko. Nah, toh. Kirain doa ternyata tidur. Ya benar, ya benar, ya benar. Jangan nyasar istilah. Ini lagi berdoa yang serius dong. Biar topengnya juga jenang, kekerasan juga dengan penjongki. Nah. Benar. Jadi air bunga ini sangat bagus untuk aura juga, guys. Membuat wajah kita glowing. Nah. Kalau cantik Mas Joko. Ngawur aja Dul. Kelunjak ya. Ngawur beneran. Nah, nih pakai. Nah. Sekarang tugasnya Mas Joko mainin salah satu rangda ini ya. Semua enggak salah satu. Dan ini adalah kali pertama ini si rangda yang ini. Ini dimainin. Iya benar. Ya ampun, mau cepetan. Terus kamu kok bandel tuh? Dul, kalau kamu kayak ini malah enggak bantu, malah repotin, tahu enggak? Ah, kamu tak pacari mau? Mau tak pacari? Mau kasih tahu kalau dia sekarang pakai Pampers. Bukan Pampers. Pakai apa? Pampers pantat. Softtek. Cuma ini pakai. Dibuka yuk. Enggak, dibuka. Oke, Mas Joko, siap Mas Joko. Ya. Dari yang ini dulu. Mana aku kesini, kamu kesitu. Oh, ya ampun. Dari hari ini loh. Mending yang ini sumpah. Kampret. Yang ini. Ya mana dulu ini aja. Yang tengah Mas. Jadi yang paling tua aja dulu yang ini, Mas. Ah, yang paling tua dulu. Udah Mas Ado, kamu muter lagi. Ya ampun. Ribet ini sih. Alah. Yo Mas. Nah, bantuin. Dah, dicium dulu dong topengnya. Ah, kamu ngerjain aku. Enggak, beneran. Ya. Beneran Mas Joko. Lu, kok dipakai nih? Yang ada yang Joko Mas. Iya, yang bener dong. Yo Mas Joko. Ngawur sini. Nah. Jadi
Ini adalah topeng tepat. Belum, loh, astagfirullah. Oh, belum, belum. Belum. Jogetannya yang halus aja, Mas Jok. Yang halus aja. Yang halus jogetannya. Jangan, aku takutnya nanti kamu semaut. Oke. Nah, ini musiknya langsung musik Bali. Nah. Ayo, 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 ayo. Oke. Wow, wow, wow. Tuh, serem juga, yo. Nah, jadi biar ini manfaatnya diomongin dong ke penonton, guys. Nah, untuk manfaat ini karena coba-coba ini dia lama enggak pentas. Dia itu merasa dahaga. Benar. Pengen dimainin kayak gini. Jadi di dunia kesenian memang seperti ini, Mas Ado. Banyak sekali fenomena yang kayak topeng kepen dimainin lagi. Nah, mungkin dalam kondisi seperti ini. Di dunia kesenian juga udah tahu ya karena topeng-topeng di rumah udah mau ngomong sendiri Mas Ado. Bahaya itu. Ini yang baru. Berani kalau yang ini. Kenapa enggak berani? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Om kita belinya juga udah bilangnya kok tuh. Heeh. Saya. Pas enggak masuk. Berat. Yang berani kan. Bakar rambutnya Mas Ado. Rambutnya kebakar. Ngapus sih. Ayo Mas Ado. Kepala kamu nunduk, masuk. Masuk lewat sini, kampret kok masuk. Mas Jo. Apanya? Enggak tahu itu. Wih. Ayo jerapinmu. Oh, keren banget, yakin beneran, guys. Nah. Jangan. Lihat nanti ya, rambutnya kita bagus aja halus. Dan punya masukan nanti kalau dipakai gimana? Kelihatan. Pasti amburadul. Kalau Mas Jo sendiri kan enggak mau merawat topeng. Iya. Yang halus aja Mas Jok, yang halus. Sayang perdana loh ini Mas. Iya. Wah bener, lebih serem ya. Beneran ini lebih serem. Auranya juga ada. Kalau Mas Joko kayak gitu mencium aroma ya. Kalau aku cuma dorok biasanya lewat mimpi. Oh mimpi. Oh, ya memang seperti itu guys. Iya. Memang ada. Mungkin sebagai pelaku pekat juga. Iya. Dia ngasih tanda gitu kan. Iya. Nah udah ngomong sendiri. Ambil. Kamu ngomong sendiri. Ngambil. Oke guys, kita ganti dulu. Nah sekarang topeng yang terakhir Mas Jok. Nah ini yang bermasalah kemarin sama Mas Joko ya. Oke, biar ditariin dulu guys. Nah dari awal tadi kalau apa pas datang itu aromanya udah ada. Iya benar. Aromanya tapi waktu itu bilang lagi memang kayak gitu. Terus halo kok. Iya benar. Kamu juga mau dapat kan juga dirawat kamu itu. Dirawat. Berarti kok dia enggak pernah dirawat. Hei, jangan sendiri. Jangan. Jangan sendiri ya, jangan. Udah. Yo. Ah, kamu sadar toh? Emang aku ngomong apa tuh? Udah. Nah, suka ngomong sendiri sih. Oke, semua sudah dipakai. Alhamdulillah. Topeng-topeng sudah kita mainkan. Mungkin semoga bisa mengobati rasa damai. Amin. Semoga cepat apa namanya ya? Kita pentas lagi lah. Dunia ini normal. Betul. Supaya para seniman seluruh Indonesia bisa berkarya dan pentas menghibur lagi ya. Iya, betul. Sekarang udah usai dan kembali lagi Mas Joko. Kita udah bantu Mas Joko dan untuk akhir upacara ini Mas Joko harus mandi air bunga dan juga apa? Garam. Iya. Nanti aku asin dong, gak mau aku tadi udah mandi kok 2 kali. Harus gitu loh Mas Jok. Gini Mas Jok, setelah kita main itu kan memang penari itu untuk menetralisir badan biar kembali fit lagi. Tapi menghilangin sisa-sisa aura yang dari topeng dan juga. Tapi aku udah 2 kali tadi Mas Jok mau mandi lagi. Mandi. Itu kan syarat Mas Jok. Beda kayak mandi biasa. Kampret kok mau. Mas Jok beneran ini beneran harus kayak gitu. Air hangat sama garam. Nanti aku asin. Garam. Udah closing aja Mas Yo. Ngawur. Iya enggak boleh. Enggak boleh kayak gitu Mas Yo. Nanti ngefek yo Mas Yo. Enggak tahu sih dibilang susah sih. Mau lah. Entar teror lagi sama topengnya mah. Gini loh, maksudnya biar gini loh, kampret. Aduh. Tuh kamu juga enak sendiri. Apa ya? Maksudnya gini loh, biar kamu lebih fresh kan lebih habis nari itu topeng satu. Tapi aku masih seger, masih seger ini. Kalau di jadilan juga kayak gitu habis nari mereka itu mandi. Mandi aja Mas Yo. Gantian kamu yang sekarang yang pakai ya.
susah. Kita kalau jumantol oke, aku pakai. Ya udah, rangganya kita masukin aja dulu yuk. Nah, yuk kita masukin susah nih dibilangin kok Mas Joko sih. Enggak apa-apa lah. Enggak mau dibilangin. Mau ngajok, Mas. Oh, yuk, bawa, bawa. Sana. Ke sini. Eh, Mas Adu. Ini kenapa? Lah. Eh. Pegangin malah. Pegangin. Tuh. Kan? Dibilangin kok. Karena kalau gitu. Aduh. Mau ambil sesuatu cepat. Bentar. Oksigen mungkin. Ini masalah. Jangan ngawur pakai air. Masuk kok. Aduh, bentar. Gimana ini malah lemas Mas Adu? Nemo. Loh, cepetan Mas Adu. Apa ini? Wah. Hei, kampret pompa. Ambil oksigen. Awur aja kamu. Iya benar oksigen, tapi tolongin bukan dari pompa. Mas Joko bilangin susah sih. Makanya kamu itu lemes kan jadinya. Nah, sekarang mandi dulu kampret. Ya ini tolongin. Ya udah mandi dulu aja lah. Closing aja Mas Joko, closing. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kami Garuda Wisnu Satria Muda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam. Rotong. Udah lama mandi. Ayo cepet. Malah tidur lagi. Ayo. Bilang aja. Harus jemput dong.